kilometer 3 jalan poros sangat abontang, juga tidak ada kemacetan ya, lalu lintas juga kembali normal. Tapi semua pengguna jalan tetap harus berhati-hati karena jalan licin ya. Satu tumpukan di depan terminal masih ada, tumpukan kendaraan di depan terminal. Juga lancar, tidak ada kemacetan, air juga sudah turun, tapi di sisi kanan air masih terlihat sedikit tinggi menutupi jalan, tapi masih dapat diakses oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Arah menuju simpang SPBU ke Teluk Lombok juga airnya sudah menghilang. Kemarin di jalur ini banyak terjadi antrian panjang, tapi saat ini sudah normal. Ini sekitar kilo 1, kilometer 1 jalan poros sangat abontang. Sudah tidak ada lagi antrian. Tidak ada kemacetan lagi di jalan masuk atau keluar dari Samata, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Bisa kita lihat di simpang Hotel Kristal juga tidak ada kendaraan yang macet ya, baik dari sisi kiri maupun dari sisi kanan. Jalan Yosudarso 4 Lancar Jaya.